Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para subscriber Lokopi dan para sahabat peminat hobi yang kita cintai dan kita banggakan. Kali ini kita akan mereview anakan ikan-ikan hasil dari persilangan wagtail balon dan ikan blood red firecrackers. Di mana kita silangkan antara betina wagtail balon dan blood red firecrackers, dan hasilnya ini, teman-teman, memang sejauh ini belum ada tanda-tanda keturunan dari firecrackersnya karena memang agak sulit ya, teman-teman. Tapi kita coba generasi keduanya, masih kecil-kecil, masih usia 1 bulan, teman-teman. Sedangkan ini usianya sudah hampir 3 bulan, tetapi belum menunjukkan sword atau ekor pedang yang kita inginkan dan kita harapkan, teman-teman. Jadi sementara hanya warnanya saja yang berubah dari oranye. Nah, tadinya betinanya oranye, indukan betinanya oranye, sekarang anaknya agak kemerahan, teman-teman. Mungkin hanya itu saja, teman-teman, review di pagi hari ini karena di sini masih pagi, teman-teman. Dan anakannya pun didominasi oleh betina, sedangkan jantannya hanya 2 ekor. Dan sisa dari ikan tersebut di kolam masih banyak, tapi masih lagi-lagi masih betina, teman-teman. Mudah-mudahan generasi keduanya, anakan keduanya bisa mendapatkan hasil yang mendekati tujuan kita, teman-teman. Sampai jumpa. Oke, itu teman-teman, anak kecil sudah bilang sampai jumpa, berarti tandanya kita harus mengakhiri video ini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, subscribe, like, komen. Terima kasih. Lihat sekalinya ya. Iya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Ya, oke, salam peminat hobi.